dulur, sebelum nonton video ini sahabat dulur, jangan lupa pencet tombol subscribe lur. Wes ra kuat aku, wes ra tahan aku, nyiram karo iyo tanduranku. Iki yo lombokku, wes umur rong minggu, wayahe ngabuk maneh, tetapi aku leren, awake keselur ora mampu. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh ning channele Kang Temon sahabat dulur. Channele sedulur tani. Iki Kang Temon angkat tangan sahabat dulur di kesempatan video kali ini. Kang Temon tanam kali ini Kang Temon terus terang angkat tangan Kang Temon enggak mampu. Ini Kang Temon akan bagusi semua sahabat dulur. Jadi tanaman kali ini Kang Temon gagal sahabat dulur. Kang Temon nanti akan tanami ulang kembali kalau sudah turun hujan, karena ini tahun ini Kang Temon tidak mampu karena sangat panasnya minta ampun, dan air Kang Temon tidak mampu untuk menyiram tanaman Kang Temon. Jadi Kang Temon kali ini, tahap kali ini gagal sahabat dulur. Akan tapi tidak gagal semua, Kang Temon akan lanjutkan kembali nanti kalau sudah turun hujan 1-2 kali Kang Temon akan tanami kembali, karena di Kabupaten Blora ini panasnya minta ampun sahabat dulur. Jadi mohon maaf sahabat dulur yang mau mengikuti Kang Temon kali ini, Kang Temon tidak mampu seperti yang tahun kemarin sahabat dulur. Kalau tahun kemarin Kang Temon mampu tanam di bulan Agustus dan cuacanya itu tidak sepanas tahun ini sahabat dulur, tahun 2023 menuju 2024. Jadi bulan September kali ini panasnya sampai menyala di lahanan Kang Temon. Jadi setiap tanaman Kang Temon, setiap Kang Temon tanam itu mau hidup Kang Temon kusiram malah tidak adem, malah panas sahabat dulur. Faktor di dalam bedengan menguap, jadi Kang Temon sulam sini yang sana mati, Kang Temon sulam sana yang sini mati. Jadi Kang Temon capek, merasa tidak mampu. Jadi Kang Temon stop, Kang Temon sudah berpikir ulang tadi malam, sudah kupikirkan matang-matang. Jadi mending Kang Temon gabusi semua nanti ditanam ulang kembali ntar kalau turun hujan, karena pemikiran Kang Temon kalau dilanjutkan ini juga membutuhkan tenaga dan modal terus. Jadi Kang Temon timbang keadaan Kang Temon tidak mampu, mending Kang Temon gabusi sahabat dulur. Jadi sahabat dulur, mohon maaf sahabat dulur, akan tetapi Kang Temon tetap selalu usahakan berjuang membuatkan video-video yang bermanfaat bagi sahabat dulur semua. Intinya Kang Temon ya kalau gagal, Kang Temon jelaskan gagal seperti ini sahabat dulur. Nanti kalau berhasil ya moga berhasil, akan tetapi mohon maaf kali ini Kang Temon posting tidak melanjutkan video lanjutan tanaman yang Kang Temon tanam kali ini sahabat dulur, karena terkendala cuaca. Wes ra tahan aku, wes ra kuat aku sahabat dulur. Pokoknya modalnya mong pancane Kang Temon iki modalnya mong semangat. Masalahnya nek petani nyoplau kok Kang Temon ini gak petani berwawasan tinggi, maksudnya ora apa di pertanian atau pola pertanian ora sahabat dulur, mong modal titen karo pengalaman. Tapi wong sing tak titeni tahun kemarin-kemarin itu panasnya tidak seperti ini, dan samping itu sumber air Kang Temon tidak asat seperti tahun kali ini sahabat dulur. Jadi video kali ini singkat sahabat dulur, cuma memberitahu pada sahabat dulur semua kalau tahap tanaman kali ini Kang Temon akan cabuti semua, Kang Temon tanam ulang kembali. Nanti Kang Temon juga buatkan video untuk sahabat dulur semua. Mohon maaf sahabat dulur, semoga sahabat dulur bisa membantu menyemangati Kang Temon dan terus mengupload video terus untuk sahabat dulur semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pong Tani. Tetap keren pokoknya. Joss, pokoknya semangat pokoknya sahabat dulur. Wes, buah pokoknya joss.